Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Berjumpa kembali bersama saya di channel Petani Muda 77 yang ingin jadi petani sukses. Kali ini saya akan melakukan penyemprotan atau spray hama-hama atau semua hama yang ada di padi saya ini bosku. Dengan satu kali penyemprotan semua hama terbasmi menggunakan insektisida bosku. Sebelumnya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tekan tombol lonceng di bawah ini agar selalu tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari saya, bosku. Ini padi saya, jenis padi MR219, 10 hari setelah tanam atau 10 HST, yang saya mau basmi hamanya terlebih dahulu. Ini nampaknya terkena hama ulat penggulung daun bosku, tapi sekalian saya ingin membasmi hama-hama lainnya seperti wering coklat, sundep, kaper, dan semua jenis hama lainnya dan hama lainnya bosku. Cuma satu kali penyemprotan insya Allah semua hama terbasmi menggunakan insektisida ini bosku. Insektisida yang saya gunakan bosku yaitu spontan 400 SL, bahan aktif dimehipo 400 G per L. Fungsinya untuk membasmi penggerek batang, wering coklat, kaper, dan hama lainnya bosku. Saya mix dengan insektisida Starelle 660 EC, bahan aktif Chlorpyrifos plus Cypermectrin, dan saya juga tambah pupuk pelengkap atau bambu hijau bosku. Ini 2 botol, dalam satu botolnya 12 mil. Jadi ini 2 botolnya saya akan masukkan ke insektisida Starelle ini, karena ini dalam 2 mil itu satu tangki 16 liter bosku. Jadi 12 tambah 12 yaitu 24 mil. Ini cukup dengan 400 mil. Ini bosku insektisida Starelle ini. Jadi saya masukkan ke insektisida ini bosku. Silakan simak dosis dan cara aplikasinya bosku.
wereng coklat, banyak terbasmi bosku, bahkan ada ulat, ulat daun dan semua jenis sama lainnya banyak terbasmi menggunakan insektisida tersebut. Luar biasa hasilnya. Alhamdulillah, lihatlah hasilnya bosku. Setelah kurang lebih 10 hari setelah penyemprotan, inilah hasilnya. Daunnya mulai kembali normal, kembali hijau subur. Walaupun ada sedikit bekas bekas daunnya bosku, ini masih bekas ulat daun, ulat penggulung daun bosku. Tapi ini sudah tidak apa-apa bosku. Insya Allah beberapa hari kemudian kembali tumbuh normal dan daunnya akan kembali seperti semula. Baru sempat video kan bosku, karena sibuk. Ini sudah mulai subur padi MR saya bosku. Sekian dan terima kasih bosku. Itulah tips cara membasmi hama di tanaman padi, ulat penggulung daun maupun hama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.